Sejauh ini yang menyatakan bersedia untuk menyerahkan aset ini ada 5 asrama. Mahasiswa yang kita kelola baik itu berupa tanah, gedung, fasilitas lainnya kepada pemerintah Aceh. Pada kesempatan ini selanjutnya aset tersebut akan menjadi milik pemerintah Aceh untuk dikelola, dipelihara dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan ini. Mana di sini ada